Nein. Oke teman-teman ya, ini obatnya teman-teman, obat yang biasa kita pakai, Asifar ya. Karena kita pemberian obatnya, ini sudah kita mandikan, sudah selesai kita kasih susu, sudah selesai kita kasih ya kita bersihkan. Sekarang kita kasih obatnya teman-teman. Ini obatnya udah mau habis ya, sudah mau habis, hah. Sudah mau habis ya teman-teman. Kita kasih susu dulu teman-teman, sepertinya haus nih babynya nih. Susu dulu yuk, susu dulu yuk, susu dulu ya baby ya, sini susu dulu ya. Haus dia nih. Mau lagi teman-teman, kita langsung saja kasih obatnya teman-teman ya. Kita kasih di bagian yang paling parah dulu teman-teman. Bagian kepala, teman-teman. Kepalanya banyak nih ya. Ini teman-teman ya. Ini luka, teman-teman. Ini. Ini teman-teman. Tidur babynya. Telinganya. Masih ini banyak juga. Badannya teman-teman. Ini masih kecil-kecil nih. Kasihan ya teman-teman ya.
kita kita beri dulu yang kelihatan saja teman-teman, karena obatnya sudah habis ya. Nih, obatnya sudah habis. Nih, aduh, habis teman-teman. Jadi kita akan membelinya lagi teman-teman, kalau ada uang. Kita lihat yang parah-parah dulu. Ini seperti tangan. Ini ya. Kaki. Ini bagian ekornya teman-teman nih. Luka parah. Habis teman-teman. Nggak bisa kita beri semuanya teman-teman ya. Bagian perutnya belum. Ini sudah habis teman-teman. Salepnya sudah habis. Habis ya. Bagian perutnya masih banyak nih teman-teman nih. Untuk apa ya, apa ya? Oke teman-teman ya, dikarenakan obatnya sudah habis, kita tidak bisa memberi mengobati di bagian sebelahnya teman-teman. Kita tidak bisa mengobati bagian sebelahnya ya, obatnya sudah habis teman-teman ya. Sekarang kita kasih susu lagi teman-teman. Kita angkat sedikit ya. Ini belum kita obati teman-teman ya. Nih. Sini belum kita obati, ini masih banyak. Ini banyak. Belum saya obat teman-teman karena obatnya habis ya. Nih, obatnya kita habis, obat yang kita beli itu sudah habis teman-teman. Sekarang kita susu saja. Mudah-mudahan besok kita ada uang, kita akan beli obatnya teman-teman. Karena kita harus pesan juga obatnya sama dokter hewan teman-teman ya. Tidak sembarangan di sini ada obat teman-teman. Enggak. Kenapa? Nggak mau minum susu kenapa, baby? Nah, dia tidak mau minum susu lagi teman-teman. Padahal dia sangat haus, tapi tidak mau minum susu lagi.
Oke teman-teman ya, cukup sampai di sini kita video kita kali ini pengobatan bayi monyet yang baru lahir. Mudah-mudahan besok kita dapat membelikan obatnya teman-teman, agar penyakitnya cepat sembuh ya. Oke, saksikan terus video kita. Jangan lupa klik subscribe-nya teman-teman, dukung kita selalu dan share ke media sosial. Oke, see you next video. Bye-bye.